Kembali lagi bersama WP di sini. Selamat datang di channel yang gak seberapa ini, cuy. Ya, kali ini gue akan ngebahas tentang inilah deretan anime. Bang, bukan itu, bang. Oh iya, coy, maaf, coy, salah, coy. Ya, masih di konten Magic Chess ya, coy. Commander yang gue gunain kali ini adalah Brown dengan skill 2-nya, cuy. Brown dengan skill 2-nya ini ya. Efeknya sebenarnya agak mirip, cuy, sama item BOD. Kalau kalian pernah gunain item BOD ya, lawan yang HP sekarat itu akan langsung dieksekusi. Cuma bedanya skill ini ada stack-nya, cuy. Itu dari awal kan kita 3% ya, HP lawan yang tinggal 3% itu akan langsung dieksekusi sama skill ini. Nah, kalau kita terus-terusan menang ya, bisa dibilang win streak gitu, ini bakal naik, cuy, sampai 9 stack ya. Naik itu 2% sampai 9 kali gitu, kalau bisa win streak ya. We can do it. We can do it. Lalu kalau kita geser ke arah kombonya, cuy, gue akan nyoba ya, cuy, combo yaitu Nature dan Gunner, cuy. Gameplay ini jangan dijadiin patokan ya, maksudnya gini, cuy, mindset yang agak nggak tepat ya. Kalau kalian nganggep Brown skill 2 harus kombonya kayak di gameplay gue ini, cuy, ini gue cuma nyoba ya. Feel my wrath. Don't even try escaping my sight. Yap, akhirnya dapat blessing guardiana ya. Gue pasang dulu untuk sementara ya. Duitnya tinggal 19 ya, nanti tinggal dikondisiin aja ya. Bisa mungkin bisa kebantu sama sinergi Los Pecados saya, kalaupun enggak itu bisa jual Layla ya, coy, yang ada di penyimpanan ini. Fatbox-nya di sini gua urutan yang keempat ya. Ini gua ambil konsentrat, nanti akan dipasang ke Belric ya. Dikasih Roger sama Eudora ya. Levelnya langsung gua naikin. Dapat blessing Los Pecados ya, cuy. Ini bagus banget ya, bisa dapat di early game kayak gini ya. Nanti tinggal cari Franco ya ataupun Claude, tapi Claude agak susah ya. Item dari Brown-nya ya, coba gue pasang ke Layla-nya, cuy. Yodoranya bisa naik level, tapi nggak langsung gua ambil ya. Akhirnya gua jual dulu, cuy, karena niatnya gua nggak pengen ada guardian ya. Gua pasang ya untuk aktifin 4 gunner-nya, cuy.
Yudoranya gue jual dulu ya, nggak ada blessingnya cuy. Gue usahain untuk cari blessing Natura ya. Masih belum dapet ya, duitnya tinggal 20. Aldose gue jual dulu ya. Yudoranya gue ambil dan dikasih blessing Natura cuy. Ini bagus banget ya, pas banget gitu. Itemnya di sini gue ambil DHS-nya ya. Dapat Franco di sini bisa aktifin 4 Lost Pecados-nya cuy. Krangernya juga bisa naik level. Nah ini Roger-nya gue tarik dulu ya. Gue ganti sama Franco. Evolusinya gue ambil yang sebelah kanan cuy untuk sinergi Lost Pecados-nya ya. Ya Franco sama Aldo saya gue jual karena tugasnya udah selesai cuy. Balerica gue pasang sama Eudora untuk aktifin 3 Natura. We can do it. Let's see who has the last laugh. Ya terakhir levelnya gue up ya. Gue pasang dual Balerick cuy. Seeds of hope are all over this land. Gua nggak tahu ya kalian dari awal merhatiin atau enggak cuy efek dari skill ini ya. Nah kayak gitu cuy, efeknya akan langsung dieksekusi kayak begitu ya. Tapi dari beberapa round sebelumnya gua nggak ngelihat efek itu cuy. Apakah ngaruh gitu untuk hero yang jarak jauh kayak gini ya? Nah kalian yang biasa pakai commander ini cuy boleh bantu di kolom komentar ya. Roger gue pasang ya untuk aktifin 4 gunner cuy. Balerica gue tuker lagi karena yang satunya itu nggak ada item ya. Masih dikasih item ya, dapat buku ini lumayan banget sih untuk Balerick biar cepet ultinya ya. Yap, akhirnya bisa naik ke bintang 3 ya untuk Laylanya cuy. Nah di sini gua ngumpulin hero Nature cuy, mungkin bisa dikejar untuk naik ke bintang 3. Terakhir item bukunya ya, tadi ternyata kepasang di Eudora cuy. Gue pindah ke Balerick ya. Yap, di round ini gue masih ngumpulin hero-hero Nature ini ya cuy, mulai dari Mia, Eudora, Roger, sama Balerick ya. Kaditanya gue jual dulu ya, nanti gampang lah bisa dicari di level 7 ke atas cuy. Dapat Balerick ya, ini kurang satu lagi untuk bisa naik ke bintang 3 cuy. Ya dikasih kristal Astro cuy, tapi gue skip dulu, gak ambil klonnya ya.
Sama ini gue ambil item anti lifesteal cuy, atau si halberd dah. Di sini level commander-nya langsung aja gua naikin cuy ke level 7 ya. Beleriknya langsung gua mirror ya. Naik ke bintang 3, cuman sayangnya nggak dapet blessing apapun cuy. Item dari Bronze ya, coba gua pasang ke Roger ya cuy. Yap, di sini langsung dikasih Roger ya. Dapat lagi dan bisa naik ke bintang 3 cuy. Ya, ini senasib sama Beleric ya. Bintang 3 nggak ada blessingnya cuy. Beatrixnya gue ambil ya, nanti untuk melengkapi 6 gunnernya cuy. Terakhir gue coba aktifin 6 gunnernya ya. Evolusinya gue ambil yang sebelah kanan cuy. Nah, untuk kalian yang punya pertanyaan ya mengenai evolusi yang sebelah kanan ini cuy, ini sedikit lebih sakit ya dibanding yang kiri cuy. Critical chance sama critical damage-nya itu lebih tinggi ya, cuman posisinya itu kita nggak bisa dempet-dempet cuy. Kanan, kiri, depan, belakang ini agak ngelak ya. Itu nggak bisa dempet ya, artinya beda satu kotak. Dan efeknya kalian bisa lihat kayak semacam ada itu senapan ya, atau sniper tuh nggak tahu juga gua. Itu tandanya efeknya aktif ya cuy. Give life to magic. Not... Yap, di sini gua dapet slot ya atau capacity cuy. I can handle that. Yap, di sini dikasih atlas ya. Gua ambil untuk aktifin 6 nature cuy. I can't see through the ocean, nor your desire. Terakhir Mianya gue pasang ya untuk aktifin 6 nature cuy. Evolusinya kayak biasa ya, gue ambil yang sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa perhatiin Granger ini cuy, ini dempet ya sama Mia ya. Ini agak nge-lag ya cuy. Nah, mana Granger? Nah itu kalian bisa perhatiin Granger ya, dia nggak dapet efek dari nggak dapet evolusinya cuy, dia nggak aktif gitu maksudnya ya. Yang lainnya kan dapet kayak Layla ataupun yang lainnya. Jadi posisinya harus diperhatiin cuy untuk evolusi yang sebelah kanan ini ya. It requires some extra efforts to be the protagonist. Granger-nya gue pindah ya di bagian depan kayak gitu. Nah, kalau dempet-dempet kayak gini nggak bisa ya cuy untuk evo sebelah kanan. Sedangkan untuk Beatrix ini dia paling bagus di baris kedua ya, di mode submachine gun-nya cuy. Ini harusnya diganti sama Claude ya, jadi kita nggak pakai Beatrix cuy. Nah, di sini sinyalnya masih agak nge-lag ya. Gua tuker ya Beatrix-nya, gua jual cuy. Wow, priceless. Itemnya di sini dikasih wrestler ya, tapi gua skip lagi cuy. Gua akan ambil clone-nya ya. Gua udah terlalu sering lah main nature sama tinju itu cuy. Jadi gua skip ya. Dapat blessing gunner ya untuk Leslie-nya cuy. Death kisses you on the forehead. Ini gue ambil DHS ya. Nah, Yodora tadi udah coba gue cari nggak dapet, langsung aja gue copy ya. Naik ke bintang 3 dapet blessing elementalisnya ya. Ya, di sini ketemu sama Freya cuy bintang 3, dan ini gue yakin ada dominansnya ya. Hero gue kayak ada efek-efek asap gitu cuy.
sama ke slow juga. Ini kayaknya kalah sih untuk round ini ya. We never claimed to be undefeated, but unbreakable. Resting at the bottom of the sea are cold bodies of the... You can't run from... I'm home, Loxicados. The way of the arrow. Swift, silent, and precise. Nah, di sini ketemu Nature sama Nature ya. Cuman lawannya kombinasinya Nature sama Mage, coy. Level commander ya, langsung gua naikin, cuy. Guardnya gue pasang untuk aktifin 3 elementalis ya cuy. Damage-nya di sini sampai 41 cuy, sakit banget ya. Lawan yang satunya juga malah kalah juga cuy dengan damage yang sama ya. Dan gamenya harus berakhir sampai di sini cuy. Nah, gimana pendapat kalian? Boleh tulis di kolom komentar.